Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Alhamdulillah. Bunda Tri hari ini masih ada di wilayah Kesultanan Buton dan ini ada satu peninggalan dari pendiri Kesultanan Buton yang tertulis di situ adalah tahun 18, berarti di abad 18 Kesultanan ini ada. Dan di sini ada Masjid Kubah, Masjid Kesultanan Buton yang masih terjaga keasliannya sebagai cagar budaya dan masih terjaga kebersihan, kesucian, dan di dalamnya ada makam kalau di Pulau Jawa itu ada wali. Nah, di sana juga kita ikuti ya perjalanannya untuk mengetahui ada apa di dalam sana. Kenapa? Tempatnya budaya. Budaya lah di ada keterangan tahu. Thank you.
menjaga kelestarian. Kelestarian tetap awet, tidak dimakan rayap. Kuasanya Allah. Walaupun tidak dijaga kayak museumnya, tapi tadi tidak dibuka museumnya. Saya ingin ke ajak ke museum tadi itu ya, iya, biar tahu tombak apa semua di situ ada keterangannya. Jadi segi peninggalannya seperti ini aja sudah tampak luar biasa. Kebetulan juga tidak paham sejarah. Kalau kita tahu sejarahnya ini, masya Allah. Karena seperti yang saya pernah dengar, Wali Fatah Salam itu di sini ada. Bisa dibuktikan dengan bangunan-bangunan. Jadi mungkin tidak menyamai Wali Songo, tapi itu mereka lebih ke agama itu kayak dan alhamdulillah saat ini.